Cita-citaku ingin menjadi pahlawan. Mana mungkin aku hanya lelaki. Oh Tuhan, tolong hambamu. Aku tak sudi jadi bapak pahlawan. Podcast Sambal. Sambat malam. Hah. Oke teman-teman, sebelum kita mulai persambatan malam ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, ini si Ciki bikin podcastnya bagaimana sih caranya? Sebenarnya caranya cukup simpel dan mudah. Kalian tinggal buka App Store kalian masing-masing, lalu cari sebuah aplikasi yang bernama Anchor. A-N-C-H-O-R. Anchor. Ya, ini adalah aplikasi yang selalu aku gunakan untuk membuat podcast-podcast yang sering kalian dengar di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, dan beberapa aplikasi penyedia podcast lainnya. Kalian cuma butuh merekam suara kalian lewat Anchor. Setelah itu, kalian bisa edit bagian mana saja yang ingin kalian tampilkan di podcast kalian. Kalian juga bisa menambahkan sound effect dan background musik yang bisa memperkuat emosi dari podcastmu. Dan semua itu gratis. Kalian juga tak perlu khawatir. Anchor juga akan mendistribusikan podcastmu ke aplikasi-aplikasi podcast lainnya. Jadi, tunggu apa lagi? Install sekarang Anchor dan bebaskan suaramu. Anchor, segala yang kamu butuhkan untuk podcastmu. Assalamualaikum. Selamat malam teman-teman yang mungkin malam ini sedang memikirkan masa depannya. Bagaimana kabarnya? Udah hujan hari ini atau malam ini? Kalau di tempatku malam ini udah 2 malam terakhir ini sering hujan. Dan ya sekarang udara kamar udah mulai dingin banget. Ini aja pakai kipas, aku pakai sarung. Saking dinginnya, dingin banget. Oke, tadi kalian udah mendengarkan sebuah lagu yang berjudul Cita-Citaku dari sebuah band lama namanya The Panas Dalam. Ya, lagu ini menceritakan tentang sebuah cita-cita yang terhalang oleh takdir. Dan yang pasti malam ini aku akan membahas sedikit tentang pahlawan. Ya enggak dong, masa bahas pahlawan. Ya hari ini kita akan membahas tentang apa ya, aku akan membahas tentang cita-cita dan karir mungkin ya. Oke. Ya, ngomongin masalah karir dan cita-cita ini
kayak aku gimana ya? Aku kayak kembali ke flashback lagi ya. Zaman aku kecil dulu, apa apa ya, sebuah ingatan tentang gimana ya, aku ini dulu orang yang anak yang sering banget ganti-ganti cita-cita, mulai dari dulu pengen jadi astronot, pengen jadi komikus, sampai pengen jadi pengen jadi dapper, sampai punya keinginan pengen keliling dunia. Ya kalau diingat-ingat lagi ya lucu juga gitu loh, apa ya, karena dari sekian banyak cita-cita yang aku inginkan itu malah yang jadi komikus sih yang kayaknya keturutan ya. Sampai detik ini aku masih nulis komik ya. Ya alhamdulillahnya aku nulis komik ya, akhirnya bisa dapat uang dari situ gitu loh. Meskipun nggak banyak juga sih. Ya namanya juga komik buat apa ya, majalah lokal ya. Jadi ya bayarannya nggak seberapa banyak. Tapi juga ya bisa dibilang aku sekarang bekerja di apa ya, di dunia yang berhubungan dengan menggambar gitu loh. Jujur aja aku nggak sampai kepikiran aku bisa sampai bergantung hidupku pada menggambar gitu loh. Nggak tahu ya kenapa kok Tuhan mengarahkan jalanku ke sini. Tapi jujur aja dari dulu aku masih kecil sampai aku SMA kalau nggak salah, aku seneng banget gambar gitu loh. Kayak aku tuh nggak bisa apa ya, nggak bisa kalau bahasa Jawanya nggak bisa anteng gitu ya, ini nggak bisa diem kalau ngelihat ada sebuah kertas nganggur dan di situ ada sebuah pensil atau pulpen, itu tanganku itu selalu ingin mengambil itu pulpen, aku ambil itu kertas, aku coret-coret. Bukan hanya kertas, tapi juga kayak buku atau kitab atau malah catatannya temen itu gak akan lepas tuh dari yang namanya aku coret-coret gitu di sana. Mungkin sebagian orang menganggap ini kayak sikap vandalisme ya atau gimana ya, tapi jujur aja aku gak bisa diem gitu loh kalau ngeliat ada kertas, ada pulpen itu, kalau rasanya gemes banget pengen aku gambar-gambar gitu. Pasti juga di antara kalian juga pernah gitu kan, kayak kitab buku pelajaran atau buku pelajaran apa gitu, nah ada gambar apa, sebenarnya buku biologi ada gambar bebek. Nah tuh gambar bebeknya tuh dikasih apa, kayak ada kesatria di atasnya naik bebek gitu kan. Ya itu yang aku lakukan, bahkan uang kertas pun juga aku coret-coret gitu loh. Gak boleh ditiru ya teman-teman. Ini agak-agak ngawur juga sih sebenarnya. Tapi ya memang kayak gitu aku dari dulu. Hobi banget gambar sampai kadang-kadang kalau di kelas tuh apa ya, sering dimarahin guru gara-gara aku gambar aja terus gak pernah merhatiin guru. Tapi sebenarnya kalau aku dipikir-pikir, aku yang dengerin. Gitu ya, aku dengerin gitu loh. Aku dengerin sambil gambar, nggak tahu, tapi itu cara aku apa ya, menangkap pelajaran itu dengan cara kayak gitu. Jadi aku bergerak, aku dengerin,
Oh ya paham gitu. Tapi sering dimarahin kayak gitu. Tapi ya itulah kebiasaan jelek, tapi juga ya kebiasaan bagus juga sih. Dan dari situ juga itu apa ya, pada akhirnya membawa diriku akhirnya kuliah di jurusan seni rupa. Dan ini juga aku juga nggak nyangka gitu loh, kenapa ya kok bisa sampai masuk ke seni rupa gitu, padahal aku dulu nggak pernah bercita-cita untuk masuk ke jurusan seni. Pada dasarnya dulu waktu SMA, waktu apa ya, kayak konsultasi mau kuliah di mana atau kemana gitu, selalu yang ditawarkan guru-guru apa ya, mereka selalu ngarahin aku ke, kalau enggak ke jurusan universitas yang ada jurusan komunikasi ataupun jurusan bahasa. Ya karena memang dulu bahasa itu adalah apa ya, kayak dari sekian banyak pelajaran di sekolah yang paling aku kuasai ya memang ilmu bahasa gitulah. Sampai aku akhirnya dulu SMA masuk ke jurusan bahasa. Ya alasannya itu gitu loh. Tapi ya gak nyangka juga gitu. Terus juga apa ya, dulu itu SMA aku malah ambisinya itu jujur kalau gak masuk jurusan sastra Jepang ya mungkin ke jurusan apa ya, jurusan kayaknya ya sastra atau komunikasi. Dan dulu juga sempat juga sih sama sekolah juga dapat undangan untuk masuk jurusan kayak apa ya, sendera tasik ya, kalau kalau bahasanya, bahasa apa, bahasa pendidikannya itu kayak jurusan seni tapi yang khusus di performance gitu loh, seni pertunjukan gitu. Karena ya memang dulu SMA aku ikut teater, suka banget ikut teater gitu. Tapi kak ya kok ya malah nyasarnya ke seni rupa gitu. Dan memang aku nggak ada niatan untuk masuk ke sana. Ya aku memang suka gambar, tapi kayak aku ini gimana ya, aku nggak pernah memikirkan bahwa gambar ini akan aku jadikan jalan hidupku gitu loh. Karena aku anggap gambar itu ya hanya sekedar hobi aja pelepas penat. Tapi kok ya malah takdirku berkata lain dan ya masuk ke sana. Jadi gini dulu gini ceritanya. Jadi dulu itu aku ngincer universitas itu UI pertamanya. Aku ngincer UI, aku ngincer sastra Jepangnya UI. Ya aku pede dong, aku dulu waktu SMA ya bisa dibilang mumpuni lah dalam urusan bahasa asing ya, ke bahasa Jepang ataupun bahasa Inggris. Walaupun ya enggak lancar-lancar amat, tapi memang ya aku bisa gitu lah, dan aku paham basicnya lah istilahnya gitu. Dan aku pede banget karena aku ya dulu niat banget pengen masuk ke sastra Jepang gitu. Dari situ terus juga kemana lagi ya, ke Unpad kalau nggak salah, itu juga aku ngincar ke sana. Intinya dulu aku pengen kuliah itu jangan sampai di Jawa Timur, kalau bisa di luar Jawa Timur gitu loh. Kalau bisa, atau malah bahkan bisa, kalau pengennya juga ya di luar Jawa gitu kan. Tapi ya
gimana ya? Tapi pas ikut ujian tes masuk yang bukan SMPTN ya sebutannya, yang jalur ujian umum ya, tapi itu jalur coba jalur yang coba jalur yang lain, ternyata nggak keterima. Jadi masuk ke UI juga nggak keterima, ke Unpad juga nggak keterima. Ya akhirnya jalur satu-satunya ya di ujian SMPTN gitu kan, mau nggak mau. Nah di situ juga ini juga aneh juga lagi gitu loh. Aku ih kok gak nyangka banget gitu kan, pas ujian SMPTN aku nyoba lagi nih ngincer sastra Jepang. Ya kan dulu aku ikut apa ya, ikutnya aku ngambil IPC kan kalau salah, aku ngambil IPC ya, modal nekat aja ngambil IPC. Ngambil IPC ya, model nekat ya. Ya persiapan setelah gagal dari ujian yang masuk UI sama Unpad itu ya belajar lagi di bimbel 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 bimbel, apa belajar lagi untuk nyiapin SMPTN. Ya ngincernya lagi-lagi ke sastra Jepang, dan memang itu aku ambisius banget pengen pengen masuk sastra Jepang. Tapi ya ini yang waktu aku milih, nggak tahu kenapa ada 19 itu aku milih jurusan seni rupa, ngambil jurusan seni rupa. Karena jujur kalau orang tua aku sendiri ya nggak setuju loh aku masuk ke jurusan seni, dan memang diwanti-wanti orang sama orang tuaku, jangan sampai kamu masuk jurusan seni, mau jadi apa? Ya memang sih jurusan seni itu kan yang pertama pekerjaannya nggak jelas, terus jenjang karirnya juga nggak jelas, ujung-ujungnya nanti jadi guru, ya kan? Di jurusan seni itu paling pol kalau kamu memang bukan apa ya istilahnya, kalau kamu nggak punya nama di dunia seni sampai kamu benar-benar terkenal di dunia seni gitu ya, paling blessed-blessednya itu ya blessed-blessednya ya kamu jadi guru seni, selalu kayak gitu, kamu ngajar seni. Jadi waktu itu apa ya, aku bingung juga sih, tapi tetap aku ada ambisi pengen masuk sastra Jepang. Ya aku aku ambil sastra Jepang lagi, lalu pilihan keduanya ini di IPC itu kan ada 3 pilihan ya buat zaman itu ya, kalau zaman sekarang nggak tahu. Jadi dulu waktu masuk universitas itu ada 3 pilihan, dan itu aku harus masukkan 3 jurusan dari universitas yang berbeda-beda. Jadi yang pertama aku ngincar lagi di sastra Jepang, aku UI nggak bisa ya, jadi di situ aku ngincar Unpad lagi. Yang kedua aku ngincar sastra Inggris di kalau nggak salah sastra Inggris, bahasa Inggris apa bahasa Jepang juga ya, aku lupa, bahasa Inggris kayaknya. Aku ngambil di UGM. Lalu yang terakhir kok aku kepikirannya seni rupa di Universitas Negeri Surabaya. Aku dulu kuliah di UNESA, jadi nggak tahu kenapa aku milihnya jurusan seni rupa. Dengan aku pikirnya sih, wah ini udah ujian terakhir, mau gimana lagi ya? Ya udah, I have nothing to lose, ya udah pasrah aja. Ya, tapi aku juga pengen, kalaupun nanti dua jurusan ini aku nggak lolos,
aku harus masuk ke universitas di mana aku, walaupun aku nggak lolos dan aku tidak mencapai ambisiku, tapi setidaknya aku bisa kuliah di tempat di mana aku bisa belajar sesuatu hal yang berdekatan dengan hobi, dengan hal yang aku sukai. Ya udah, aku pilih jurusan seni rupa. Kalau aku seni musik kayaknya orang nyanyi aja kadang masih kacau. Aduh. Pengennya sih ke seni musik, tapi kayaknya enggak pede aja ke seni musik. Akhirnya ngambil ke seni rupa. Dan pada akhirnya, ketika hari pengumuman hasil ujian, lah kok aku lolos. Sementara teman-temanku yang juga ikut ujian di apa ngambil ujian SNPTN, mereka nggak lolos semua. Sumpah, teman-temanku yang sama-sama ikut banyak yang nggak lolos. Apalagi teman-teman dekatku ya, yang teman-teman tongkrongan dari SMP sampai SM, teman-teman nongkrong lah, yang teman akrab banget, mereka nggak lolos. Padahal kalau aku tahu, mereka lebih pintar dari aku. Di tongkrongan itu, gue yang paling bego, sumpah aku yang bego. Aku ini yang paling bego gitu. Nah kok aku bisa lolos gitu loh. Belum juga beberapa hari sebelum apa? Beberapa hari setelah sebelum pengumuman kelulusan, ayah sambungku meninggal. Jadi ya gimana ya, aku juga punya pemikiran gini, kalau misalnya aja aku nggak lolos SMPTN, ini aku nggak lolos SMPTN dan aku ya mungkin nggak kuliah, ya pilihannya itu tadi, kalau misalnya nggak lolos ya udah aku cari kerja, nggak tahu kerja apa ya, pokoknya ya kerja yang bisa nerima orang lulusan SMA. Ya aku nggak kepikiran gitu loh. Tapi kok ya lolos. Ya alhamdulillah itu jadi setidaknya sebuah kado berharga bagi orang tuaku, yang ya terutama ibu ya, dimana habis sepeninggalan ayah sambung, ya akhirnya bisa dapat kado anaknya lolos di universitas negeri pula ya. Jadi nggak orang tua aku nggak usah kepikiran lagi gitu loh, aku mau kuliah di mana ya. Justru aja kadang-kadang aku berpikir karir, cita-cita itu absurd banget gitu loh. Kita nggak tahu. Kadang kita apa ya? Kita bisa merencanakan, tapi terkadang Tuhan berkata lain, takdir akan berkata lain. Kita udah nge-planning gini-gini ya, nge-planning ini. Tapi kadang-kadang Tuhan ngasih jalannya berbeda gitu loh. Ya. Ya seperti tadi gitu loh. Aku nih di tongkronganku, aku nih anak yang paling bego banget, bego, goblok lah istilahnya, kasarnya itu goblok lah, paling goblok lah aku ini. Dan kadang aku ya kayak minder juga dalam teman-temanku yang ya, ambisinya tinggi banget, yang mereka ingin masuk ke universitas yang unggulan,
demi nama baik orang tua mereka pastinya. Tapi ya ini tadi gitu. Malahan mereka yang gak lulus itu tadi akhirnya ya mereka harus pakai jalur khusus untuk masuk ke universitas yang aku bilang ya elit lah ya, universitas negeri ternama banget. Mereka harus pakai jalur khusus untuk masuk ke sana. Bahkan ada temanku yang aku anggap dia ini anak yang pintar banget, akhirnya ya dia apa memutuskan untuk nggak kuliah dan memutuskan untuk kerja selulus SMA. Ya, aku bisa dibilang sangat beruntung banget pada saat itu. Ngomong-ngomong, ngomong-ngomong tadi, terkadang takdir itu kita tidak bisa menebaknya. Kalau kata seseorang, aku lupa siapa, Tuhan itu terkadang tidak memberikan sesuatu yang kita inginkan, tapi Tuhan itu memberikan sesuatu yang kita butuhkan. Ya mungkin pada saat itu Tuhan memberikan aku sesuatu yang memang aku butuhkan gitu loh, yang aku butuhkan, yang orang tua aku butuhkan pada saat itu. Memang aku berambisi untuk masuk ke sastra jurusan bahasa asing ya, tapi sepertinya kalau dilihat-lihat lagi kayaknya aku nggak bakal enjoy kalau aku setelah aku merasakan kesininya ya, kalau aku kembali lagi gitu, aku nggak bakal enjoy. Aku nggak bakal enjoy kuliah yang hanya isinya teori-teori aja. Ya karena memang aku bukan, kembali lagi aku bukan, kalau aku melihat diriku sendiri, ya memang aku bukan tipikal orang yang suka berbicara atau belajar perihal teori. Aku nggak suka sesuatu hal yang teoritis, karena aku memang suka sesuatu hal yang praktikal gitu loh, yang praktek, belajar melalui terjun ke lapangan. Dan memang ya alhamdulillah waktu aku kuliah seni rupa jarang banget teori. Kalau aku bisa bilang 80% aku belajar di jurusan seni rupa isinya praktek semua. Jadi teori itu kayak aku bilang apa ya, yang aku rasakan teori itu malah aku dapatkan setelah aku melakukan suatu hal gitu loh. Ketika aku dapat tugas, aku harus menyelesaikan tugas ini. Teori yang diberikan dosen rata-rata nggak pernah banyak, malah sedikit dan lebih banyak prakteknya. Jadi aku sama teman-teman seangkatanku selalu cari inovasi sendiri, selalu cari bagaimana menyelesaikan tugas ini dengan benar, dengan cepat, dengan praktis, dan yang pasti dengan hemat. Karena memang dulu anak kos-kosan boy, jatah uang jajan semuanya beralih ke tugas-tugas. Gila, bisa hampir sebulan itu uangnya ke tugas semua, jajannya nggak pernah. Dan iya ya, dan juga kondisi orang tuaku pada saat itu juga ya memang susah banget. Ibu kembali jadi single mother gitu untuk membiayai aku kuliah. Dan untungnya juga biaya kuliah yang tempat aku kuliah juga nggak terlalu mahal. Jadi ya sangat bersyukur banget aku bisa kuliah di UNESA. UNESA Jaya Jaya Jaya. Mantap. Mantap.
Sabuknya dipakai. Oke. Dan juga sangat bersyukur juga ya, sangat bersyukur juga, apalagi setelah aku lulus, pekerjaan yang aku dapat ya nggak terlalu jauh-jauh amat dari hal yang aku sukai. Memang gini lagi, dulu aku sempat berpikir kalau aku lulus kuliah aku pengen kerja juga di sesuatu hal yang aku sukai, tapi juga yang gajinya besar. Aku sempat berpikir seperti itu. Gaji besar adalah sesuatu kebahagiaan bagiku lah. Tapi nyatanya setelah aku bekerja beberapa kali, mulai dari kerja di studio animasi, kerja di kerja di sebuah sekolah swasta, ya memang gaji, aku bilang besar banget, gajinya besar banget gitu loh. Tapi entah kenapa aku tidak bisa merasakan kebahagiaan saat bekerja. Dan sebelum itu aku sempat kerja jadi badut ya, yang kerjanya cuma apa ya, cuma bagi-bagi brosur, lalu apa, ngibur orang di acara ulang tahun. Dan itu bayarannya cuma berapa ya, 200.000 sekali aku hadir di sebuah acara itu untuk bantu acara itu. Tapi itu pekerjaan yang menyenangkan gitu, pekerjaan yang menyenangkan, gak tahu kenapa, walaupun gajinya kurang tapi aku bahagia. Dan juga sekarang aku juga bekerja sebagai guru ekstra. Jadi sebelum jadi guru ekstra ini aku kan kerja di sebuah sekolah swasta. Akhirnya ketika masa kontrakku sudah selesai, aku memutuskan memperbarui kontrakku sebagai guru ekstra. Jadi aku nggak ngajar lagi sebagai guru kelas, tapi jadi guru ekstra. Dan juga jadi guru ekstra ini juga menyenangkan juga gitu loh, walaupun sekali lagi gajinya nggak seberapa. Jadi guru TK juga, guru gambar di sebuah TK juga nggak seberapa besar gajinya, tapi apa ya, aku bahagia banget gitu loh, bisa bekerja seperti yang aku lakukan sekarang ini. Walaupun aku bahagia, walaupun aku tidak bisa membahagiakan perutku, tapi aku bisa membahagiakan hatiku. Ya, aku bisa ngomong kayak gini kan aku, karena aku masih bujang ya. Belum tahu lagi sih nanti kalau ketika aku sudah memiliki pasangan atau hidup berumah tangga ya, bisa aja berubah. Tapi untuk sekarang aku cukup bahagia dengan apa yang aku lakukan. Ya, alhamdulillah lah, pekerjaan yang aku lakukan sekarang ya, yang pertama nggak jauh-jauh dari dunia menggambar, dan ya tetap ada jalur yang aku sukai. Ya, jadi intinya teman-teman, apapun yang kalian kejar sekarang, apapun yang kalian inginkan sekarang, ya ini apa ya, bisa disebut cita-cita, bisa disebut
keinginan. Ya, aku kalau cuma bilang tetap kejar keinginan itu, cita-cita itu, tapi ingat jangan sampai kalian terlalu berambisi. Berambisi untuk meraih itu. Karena apa? Ketika nanti takdir berkata lain, kalian gak sakit hati, kalian gak merasa seperti dikhianati atau apalah, ya karena kalian menikmati proses menuju ke sana. Intinya sih itu, kalian menikmati prosesnya, bukan kalian menikmati tujuannya. Tujuan itu cuma bonus, tapi yang terpenting itu adalah proses. Jika kalian menikmati prosesnya, ya kalian akan apa ya, itu akan jadi kenangan yang paling berharga bagi hidup kalian. Ya karena kalian bisa, dan ketika nanti kalian sudah sukses, kalian akan ingat kalian pernah mengalami fase-fase yang seperti susah, fase yang susah seperti itu. Ya, berusaha mewujudkan cita-cita itu harus, tapi mencoba berbesar hati untuk menerima takdir yang gimana ya, menerima takdir ketika nanti jalannya berbeda, itu juga yang paling penting, itu yang lebih penting. Aku kalau bilang ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu. Ini tadi error, ini harus ngulang take lagi. Jadi ya, aku doakan semoga kalian yang sedang berjuang sekarang memperjuangkan cita-cita kalian, semoga apa yang kalian cita-citakan bisa terkabul, dan yang kalian yang belum berhasil meraih cita-cita kalian, semoga kalian diberikan kesabaran dan kekuatan. Semoga kalian bisa menikmati proses yang kalian jalani hingga nanti cita-cita kalian bisa tercapai. Ya, sekian dulu lah teman-teman. Terima kasih kalau kalian sudah kok belibet mulu deh. Ya, terima kasih lah teman-teman kalau udah mendengarkan aku ngedumel lagi malam ini. Ya, semoga aja sih yang aku omongkan ada manfaatnya. Biasanya cuma ya omong kosong sih. Mana ngomongnya belibet semua. Sebel banget. Oke, terima kasih teman-teman udah mau denger ocehan malam ini. Semoga kalian selalu bahagia dan semoga kalian selalu tetap berjuang dan tetap sabar dalam menjalani proses kalian. 23 Puerto Rico. Assalamualaikum. Hei, gak nyambung.